ada serbisan Acer HKD ya kalau nggak salah. Kode mainboardnya GHJ dengan indikasi short di bagian 5 volt. Untuk IC sudah kita cabut. Ini IC-nya sudah kita cabut. Untuk pergantian sudah ada spare part-nya yang baru. Coba kita pasang dulu. Apakah bila sudah dipasang IC baru laptopnya bisa hidup? Kita lihat. Oke, lanjut. Oke, ini main motherboardnya sudah kita ganti IC-nya. Kondisinya juga sudah dingin. Mari kita lakukan pengetesan apakah motherboardnya sudah bisa hidup. Kita tekan tombol shift. Nah, untuk kerusakan sudah solved ya, fix di bagian 5 voltnya short. IC regulator di bagian 5 volt.
Sekian, terima kasih. Setelah kita lakukan pemasangan drum,